Juga tadi malam sudah ditahan oleh Polres Ketapang. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini bahwa pelemparan bom molotov ini motifnya adalah sakit hati ya, karena yang bersangkutan tidak mendapat jabatan sesuai yang diinginkan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.